Oke, mulai absen ya anak-anak. Absen siap. Hari yang dihitung dari kala revolusi bulan. Ayo, siapa lagi yang jawab? Jawabannya B. Us. B. 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 Nafas jangan di dekat mulut napa. Kenapa Anda membuat lagu? Oke, nomor 50. Akhir. Nomor 50. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara mengalami musim apa? Panas. Semi. Semi. Panas. Panas. Semi. 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 Panas. 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 Pan
semi guys, semi. Ayo siapa yang salah? Saya salah. Ya, Anda salah. Sekarang tadi sudah itu kan apa saya. Namanya? Soal yang di share di grup sudah? Sudah. Sudah tahu? Sudah dikerjakan? Belum. Sudah. Ya, ada yang jawab sudah. Siapa itu tadi? Google Form. Oke, kita bahas ya. Nomor satu. Bukan saya. Hah? Anda kan Google, orang Google. Tonjolan keras yang berada pada tengah leher bagian depan anak laki-laki sebagai ciri-ciri sudah mengalami pubertas adalah Jakun. Benar. Nomor satu jawabannya Jakun. Jakun. Nomor dua. Dinding rahim yang menebal akan meluruh sehingga terjadi pendarahan yang prosesnya disebut ini datang bulan menstruasi. Lebih rinci dong, masa datang bulannya kemana ya, menstruasi. Nanti soalnya disalin sekalian jawabannya di buku tugas, oke? Nomor 3. Karena aktifnya kelenjar minyak pada daerah wajah, maka seseorang yang sudah melewati masa pubertas banyak muncul jerawat. Bukan jerawat rindu ya. Nomor 4. Bulan. Ya kali aku lupa. Hah? Bulan. Ya. Satelit alami yang dimiliki oleh bumi adalah Bulan. Satelit alami yang dimiliki bumi adalah bulan. Kalau satelit buatan yang dimiliki bumi yang ada di Indonesia namanya apa? Satelit Palapa. Benar. Soal mana Us? Oke, aku share soalnya aja ya. Kalian. Soalnya mana Us? Iya Us. Sudah kelihatan soalnya? Ya. Oke. Sekarang nomor. Lima. Sifu. Jangan coret. Enggak nyoret. Lagi males nyoret. Sekarang nomor 5. Menurut pembagian wilayah waktu, Provinsi DKI Jakarta termasuk wilayah apa? WIB. Terus nomor jadi brand ambassador-nya Tokopedia. Ya. Ini Tokopedia. Nomor 6. Ketika malam hari, daratan lebih cepat dingin dan tekanan udara minimum. Sehingga terjadi angin apa kalau malam? Angin malam. Darat. Enggak ada. Angin dingin. Laut. Kalau malam angin itu dingin. Angin darat. Enggak tahu sih. Terjadi angin darat. Kalau malam hari itu daratan lebih cepat dingin dan tekanan udara minimum. Akibatnya, udara akan bergerak dari darat menuju laut. Nah, ini dinamakan angin darat.
Oke. Kalau anginnya bergerak dari laut ke darat itu namanya angin laut. Biasanya siang hari. Makanya kalau di pinggir pantai kalau siang hari itu anginnya subuh-subuh soalnya. Jadi angin laut dari laut ke darat. Sekarang nomor 7, jumlah kala revolusi bumi terhadap matahari adalah berapa tadi? 365 hari. Kala revolusi bumi tadi berapa? 365,25 hari atau 365 seperempat. Sekarang nomor 8, planet yang memiliki satelit Phobos dan Deimos adalah? Mars memiliki dua bulan bernama Phobos dan Deimos. Planet apa tadi Google? Astagfirullah. Mars. Mbah Google. Mars memiliki dua bulan bernama. Nomor 8 apa Us? Ini apa ini? Tadi ada yang tanya. Nomor 8 apa Us? Nomor 8. Mars. 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 Oh, Mars. Ya. Lagi pano, kulainya di Google ada. Nomor 9, kalender yang dihitung berdasarkan revolusi bumi, kalender apa? Hijriah. Oh, Hijriah ya Allah. Kalender Masehi apa bukan, Us? Masehi. Kok Hijriah? Itu tanya apa, Mbak? Kalender yang dihitung berdasarkan revolusi bumi itu namanya kalender Masehi. Ya. Oh, benar padahal ngarang. Kalau dari revolusi bulan namanya kalender Hijriah. Kalau revolusi bulan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi revolusi bumi. Ditulis biar enggak lupa. Yang 354 hari tadi itu kalender Hijriah. Yang Hijriah itu bulan Us. Ya, yang Hijriah itu yang 354 hari. Yang revolusi bulan. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Keadaan pada saat bulan memasuki bayangan bumi ataupun sebaliknya dinamakan peristiwa apa? Keadaan pada saat bulan gerhana. Gerhana. Benar, gerhana. Berarti yang belum sederhana apa? Sederhana apa? Sederhana saja. Soalnya dia pertanyaannya keadaan pada saat bulan memasuki bayangan bumi ataupun sebaliknya. Ada kata sebaliknya, berarti bisa jadi bumi memasuki bayangan bulan. Jadi bisa sebaliknya. Jadi ini namanya sederhana aja. Apa yang ketinggalan? Ya Us. Nomor berapa yang bertanya? 5 sampai 7. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't.